sembahyang. Saya tulis sikit kan. Kita ambil apa? Waktu sembahyang ni dia ada, dia bulat kan. Okey, ni bumi. Ni bumi kan. Okey, ni bumi bulat. Okey. Pecah dua. Ini siang. Ini malam. Okey, kan? Subuh dia bermula daripada min tulu'il fajr, terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari. Okay, bila terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, ha, dia tak ada subuh gajah, subuh dinosaur, subuh apa, tak ada. Dia habis terbit matahari, dia tak ada, dia habis dah waktu solat. Okey, satu subuh. Ha, di sinilah lebih kurang. Lepas tu dia sampai apa dia? Zuhur. Zuhur ni ila zalati syams. Waktu zuhur ila zalati syams, iaitu apabila matahari tergelincir. Macam mana kita nak tahu matahari tergelincir? Senang saja. Apabila ni satu benda dia ada sedikit saja bayang, ini sudah menunjukkan matahari itu tergelincir. Maka sudah masuk zuhur. Lepas tu dia bermulanya asar. Apabila sama bayang. Ha. Sama bayang maknanya bila kita pacak dia sah. Sama. Bila sama ni dia kira masuk asar. Matahari bila? Bila bukan terbenam. Apabila syafaq. Syafaq ni kemerah-merahan. Matahari masih ada. Tapi dia merah. Merah. Maghrib di sini. Okey, bila maghrib di sini, bila dia habis, bila terbenam, maknanya hilang terus merah. Tenggelam terus, bukan terbenam lagi. Siap lagi kita kata terbenam. Okay. Isyak. Isyak bermula, yang ni satu perbahasan. Dia bermula apabila terbenamnya matahari sehingga orang duk pegang kata sehingga subuh. Tu yang makin semayang pukul 3 pagi tu. Subuh pukul 4. Jadi dia kata aku jamak ayat semayang subuh dengan malam semayang, malam dengan semayang subuh. Saya tahu dia tuan-tuan, dia ada dua hadis. Satu hadis nisful lail. Satu lagi hadis 3/4 malam. Okey, dia ada dua hadis. Syekh Sabiq Lafiq Sunnah dia bawa main dua benda ni. Satu setengah malam. Kita kira macam mana. Satu malam ada 12 jam. Kalau kita pegang, ini pandangan yang rajih. Dalam hadis Nabi ila nisfil lail, sehingga setengah malam. Okey, 12 jam. Kalau setengah, 12 bahagi 2 sama dengan 6. Jadi macam mana kita nak kira bila berakhirnya isyak? Kita bermula bila bermulanya malam. Bermulanya malam iaitu bila bermulanya maghrib. Katalah 7:30. Maka kita ambil daripada 7:30 ini ditambah dengan 6. Maka jawapannya itu berakhirnya isyak pun tamat. Ini cara kiraan mengikut hadis yang pertama, hadis nisfil lail, hadis setengah malam. Iaitu kita ambil maghrib, kita tambah dengan 6 jam. Karena 12 bahagi 2, 12 dibagi 2 dapat 6. Kalau kita ambil hadis 3/4, ini juga ada pandangan sebagai ulama, ada 3/4 malam. Jadi kita bahagi 12 itu dibahagi dengan 3, maka kita dapat 4 jam. Maka kalau kita pegang bukan 3/4, satu. Maka kita pegang, kita ambil bukan 2/3. Ha, 2/3 malam. Hari ini nak nampak maknanya dia semakin lapar nasi lah tu. 2/3 malam. Jadi kita bahagi 3, 4, 4, 4. Kita akan dapat 3/3 lah. Okey. Jadi bila kita kata 2/4, kita ambil yang ni dan kita ambil yang ni. Maka bermulanya 7:30. Jadi bermulanya malam lah. Okey. Tambah dengan 8. Maka kita dapat waktu isyak yang kedua. Berapa orang? 3:30. Okey. Jadi dua pandangan. Kalau kita ambil 6 jam, nisful lail, hadis, dua-dua ni hadis. Kalau kita ambil hadis nisful lail, kita akan habis pada 1:30. Kalau kita ambil hadis 2/3 malam, kita akan habis. Maka tidak ada pandangan yang mengatakan hatta